Hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Hai, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Kali ini aku nak ceritakan macam mana nak dapat duit dalam e-wallet yang kerajaan telah war-warkan pada kita itu. So aku akan beritahu macam mana nak daftar dalam MySejahtera untuk dapatkan duit e-wallet sebanyak RM50 tu. Okay, jom kita lihat. Sebelum tu, jangan lupa subscribe aku. Okay, firstly korang cari Google Play korang. Then klik Play Store tu. Okay, then type MySejahtera. Then klik MySejahtera tu. Yang korang nampak kan ada aplikasi MySejahtera tu. So kau tekan download je lah. Tunggu sampai dah siap download, nanti baru kita open lah. Okay. Okay, dah siap download dah. Then kita keluar dulu daripada Google Play ni. Then kita cari aplikasi yang kita download tadi, MySejahtera tu. Then klik lah MySejahtera tu. Alright, kita dah masuk. Kita klik Get Start tu. Okey, kat sini korang akan nampak laman pertama. So kat sini korang akan masuk dalam register here lah. So bila korang dah tekan, korang kena isi nombor telefon korang. So bila dah isi nombor telefon korang, korang klik I am not robot tu. Then dia ada lah cara dia. Lepas tu then kita register. Okey, bila dah masuk nanti korang akan terima OTP number daripada mesej korang. Alright, aku dah terima OTP. Dan kita type je OTP kat situ dan klik submit ya. Yeah. Bila korang dah klik submit, korang akan nampak yang ni lah semuanya. Korang kena isi semua butir-butir diri korang kat dalam ni. Then kau klik submit. Then kat sini korang nampak please choose a password. So korang isi password korang lah yang senang ingat lah, senang kan. So bila dah isi semua password tu, klik submit, korang akan nampak ni success. So thank you for using with MySejahtera. Nanti dia akan hantar email atau SMS pada korang bila account korang dah activate. Okay, so itu je lah cara yang aku nak tunjuk kat korang untuk daftar MySejahtera untuk dapat duit RM50 e-wallet. Okay, next vlog lah nanti aku akan share apa yang penting lagi yang kita boleh kongsi bersama. Subscribe aku punya YouTube, okay? So kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.